Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang ada persiapan lomba dengan tema horor, guys. Jadi saya mengambil tokoh legendaris Indonesia. Tokoh ini kita bisa sebut saja dengan nama Mawar atau Melati. Tokoh ini digadang-gadang sepertinya hanya ada di Indonesia. Menurut kabar berita di Hong Kong ataupun di Taiwan, di Rusia, Amerika, apalagi di Ukraina, tokoh Mawar ini tidak ada. Mesir, Iran, Irak, atau Arab Saudi, adakah tokoh legendaris ini? Untuk TKW-TKW yang kerja di sana, harap komen. Adakah tokoh seperti ini di sana? Enggak mau di situ, serem. Aku takut. Najwa sini lah. Oi, pegang HP. Enggak. Kenapa? Enggak. Kayaknya Najwa ketakutan. Wah, mudah-mudahan udah serem nih. Si Najwa udah ketakutan mah. Oke lah, sekarang kita eksekusi fotonya. Kiri ini bangun ya? Pak, kiri ini bangun. Oke, kita coba eksekusi foto. Si Najwa udah ketakutan. Berarti ini udah dikatakan serem. Serem juga kayaknya sih. Gue takut jadinya. Apun dah. Fotonya di sumur nih. Oke lah, kita eksekusi foto. Sekarang ini saya sedang merias wajah saya agar terlihat lebih ganteng. Makeup yang saya gunakan itu makeup istri saya. Merah menggunakan lipstick, hitam menggunakan pantatnya gidir atau wajan kekenceng. Nah, itu kan ada yang hitam-hitam. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Dan sedikit bedak. Dalam menghadapi perlombaan ini, saya sebisa mungkin tampil ganteng. Karena yang saya hadapi ini lawan yang bukan kaleng-kaleng. Lawan yang sungguh luar biasa totalitasnya, yaitu ibu-ibu. Tampilan ibu-ibu yang saya lihat di videonya
sungguh luar biasa. Ibu-ibu ini mengambil tema Mbak Kun. Itu sungguh membuat saya merinding dengan tawanya yang cekikikan. Saya rasa saya sudah tidak ada harapan melawan ibu-ibu. Tapi ya saya berusaha sebisa mungkin. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, bagaimana dengan penampilan teman-teman peserta lainnya? Jreng, jreng, jreng. Di samping ada yang jreng, ibu-ibu jreng, jreng. Dengan tampilan Mbak Kunnya, dan ada juga tampilan jreng, jreng. Suster Ngesot. Jreng, jreng. Ada pula mengambil tokoh Mas Gondo. Dari tokoh-tokoh tersebut, menurut saya yang paling merinding videonya Mbak Sun. Dari dia mengambil tokoh Mbak Kun dengan tawa cekikikannya, membuat bulu kuduk merinding. Berhasil, kita sudah berusaha. Gua diomelin bini gua nih, ketahuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah kita kirim.